Assalamualaikum. Aku akhirnya nyoba Young Living Essential Oil. Ini tuh udah lama ada, kalau di luar negeri ya udah lama, cuman kalau di Indonesia ini baru-baru booming sekarang-sekarang ini. Apa sih Young Living Essential Oil ini? Young Living Essential Oil ini itu oil yang bisa membantu kita untuk tidak ketergantungan pada obat, misalnya imun kita turun atau pusing atau sakit tenggorokan, gatal-gatal, itu bisa menggunakan oil ini, baik untuk ditetes langsung ke kulit ataupun di diffuse. Nah, aku ambil yang paket premium starter kit. Kenapa? Karena harganya lebih terjangkau dan lengkap banget, super lengkap. Apa aja yang ada di satu paket premium starter kit? Yuk kita lihat ya. Yang pertama, aku dapat dessert mist. Dessert mist ini adalah diffuser untuk mendilut oil-oil yang kita dapat. Diffusernya unik banget. Ini caranya itu, kita masukkan air sebatas garis ini dengan air matang. Setelah itu kita tutup, lalu kita tutup lagi. Dan ini ada lampunya, serta juga bisa kita atur suhunya atau jamnya. Selain dessert mist, aku juga dapat 10 essential oil. Ini ada copaiba, digis, frankincense, lavender, lemon, panoe, peppermint, purification, arsi, dan thieves. Selain 10 ini juga kita dapat lagi 2 essential oil lagi, yaitu aromis dan stressway. Belum itu selesai, terdapat lagi juga, kita dapat botol untuk travel size. Kalau kita mau pergi-pergi, kita taruh aja. Okay. Setelah dapat botol-botol kecil ini untuk travel size, jadi nanti yang dari botol yang besar ini kita pindahkan ke sini untuk travel size. Setelah itu juga dapat, karena aku kemarin kebetulan lagi ada crazy deal dari Teh Gladys, makanya aku juga dapat nanti lagi produksi itu diffuser bag-nya sama pouch, terus aku juga dapat VCO-nya, terus juga dapat label-label untuk di botol-botol ini atau di botol ini, biar kalau cari enggak bingung kayak gitu. Kalau misalnya kita beli satuan, aku lihat di daftar harganya itu jauh lebih hemat kita beli premium starter kit gitu. Selain itu juga nih ada penjelasan lemon, peppermint, lavender, panway, frankincense, thieves, dan lain-lain. Jadi menurut aku ini itu investasi kesehatan untuk kita, apalagi kayak aku yang kerja dari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu, itu yang polusinya enggak banget gitu kan, dari pagi sampai siang, apalagi aku juga bawa kendaraan sendiri, itu butuh banget gitu kan untuk relaksasi kalau kita mau menjelang tidur gitu. Untuk lebih detailnya lagi atau hasil aku pakai ini, nanti aku review lagi sekitar seminggu atau dua minggu ke depan, karena aku juga baru banget dapat dan baru sampai ini premium starter kitnya di rumah. Sekali lagi, kita harus bisa hidup sehat gitu kan. Memang
Untuk pertama, aku pengen coba ngediffuse lavender. Ini kita masukin sampai sebatas. Oke. Terus kita masukin lavender biar tidurnya nyenyak. Ini 4 tetes. 2 3 4. Oke. Tuh. Kita tutup. Juga kita tutup. Terus sebentar. Kita mana ini? Kita cekrek. Nah, lampunya udah nyala. Kita mau ganti lampu. Aku mau pakai warna biru aja. Oke. Ini udah keluar. Lihat kan nih keluar tuh. Wanginya so relax. Good night all. Good night all. Saat dia tidur nyenyak bersama lavender. So relaksasi banget. Good night all. Okay. Oke, setelah sudah dimasukkan oilnya, terus satu tetes stress oil, tuh dua tiga. 3 tetes lavender, 2 tetes copaiba, sebatasnya diffuse-nya. Sekarang aku mau tetes lavender 3 tetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini aku mau diffuse blend antara copaiba, lavender, dan stress away untuk sweet dream. Pertama-tama aku udah masukin air. Oh, cinta.